Okey. Untuk yang lab yang kedua. Okey, untuk lab yang kedua ni kita akan go through untuk skala, vektor dan matrix. Okey. So, saya tak nak celoteh panjang sangat dalam gunakan nota ni. Okey, nota ni sebagai rujukan kamu. Okey, kamu boleh tengok sendiri nanti. Okey, sekarang kita tengok. Kita buka semula oktif ni. Okey, dan kamu boleh tahu cara penggunaan dia sama. Okey, sekarang. Okey. MATLAB. Okey, MATLAB ni language ni. Dia asalnya daripada singkatan Matrix Laboratory. Okey. So, jawapan yang kamu hasilkan dalam menggunakan calculation MATLAB ni, okay, dia dalam bentuk matrix form. Okey, macam contohnya saya nak tunjuk dekat sini. Dekat command window sini. Saya clear dulu dia punya data ni. CLC. Okey, CLC adalah untuk clear punya data. Katakanlah saya nak generate data. Katakan saya nak generate 1000 data ataupun lebih kurang 10 kan, lebih kurang 10, lebih kurang 100 data lah. Okey. Okey. 1 sehingga 10, 100. Okey. So, ini yang ada, ini dia punya jawapan dia. Okey, yang ni dia bentuk dalam matrix. Okey. Okey, macam mana saya nak buktikan? Okey. Okey. Saya buktikan, saya tunjuk kat kamu. Okey, kita tengok dia punya size. Okey, tiap-tiap matrix pun ada juga dia punya size dia. Okey. Macam contoh saya gunakan comma matlab size. Saya masukkan, saya buat declaration A ni tadi. Nampak? Dia punya size adalah 1 darab dengan 100. Ini dia punya size matrix untuk matrix A ni. Okay, so macam dalam lab yang kedua ni. Okay, apa yang kita nak tahu? Okay, adalah contoh. Jika katakanlah kamu mempunyai value A yang mengandungi satu nilai nombor. Okey. Yang tu dipanggil sebagai skala. Okey tu. Okey. Skala eh. Boleh ingat eh, skala. Okey. Manakala yang ni pula saya ada 1, 2, 3. Manakala yang ni adalah vektor ataupun dalam bahasa coding ni adalah array. Okey, dalam dalam B ni dia mengandungi beberapa data. Okey, beberapa data iaitu array. Okey, macam contohnya saya run ni sini dulu ni. Okey, kalau kamu tengok kat sini data untuk A dia ada 1. Manakala B pula dia punya dimension dia, yang ni data dia. Okey, 1, 2, 3. Okey. Daripada dua data ni, okey, saya nak bentuk pula ke dalam bentuk matrix. Macam contohnya saya nak bentuk matrix C kata kan. Ini bilangan. Saya letak nombor ni dahulu. Okey, saya buat dulu dimension 1, sorry, 2, 4, 6. Okey, yang ni adalah satu darab 3 punya size dia. Okey, saya bukti kat kamu. Okey, size untuk C. Okey, satu. Okey, satu darab 3, satu
Han 1 darab 3. Manakala D pula data yang sama juga. Saya letak semicolon kat sini. Ini merujuk kepada bahawa darab 3 nya matriks matriks ok. Kalau untuk E pula saya nak tunjuk dulu. Satu di sini kolom 14, 16 dan 18. Dan ini merupakan tiga darab tiga matriks. Okey, tiga darab tiga punya matriks. Okey, 3 darab 3 dan matriks. Okey, untuk lab kita, okey, kita belajar semua takat 3 darab 3 punya matriks size kita. Okey, so ini cara nak bentuk matriks. Okey, so apabila macam contohnya saya nak run ni, D ni. Okey, so jawapan dia jadi macam ni. Nampak? So, kita check dengan size. Okey, 2 darab 3. Manakala E pula? E ni size. Okey, E ni size adalah 3 darab dengan 3. Okey. So, ini untuk cara nak banner matrix okay, dalam MATLAB. Okey, yang seterusnya. Okey, daripada matrix saya pergi dekat ni. E ni tadi saya clear dulu data dia CLC. Okey, matrix E. Okey ni. Katakanlah saya nak ambil data first row dekat sini. Okey, 2 4 6. Okey, 2 4 6. Okey. Untuk setiap matriks ni dia mempunyai koordinat dia sendiri. Okey, contoh eh. Saya nak ambil data ni dulu. E ni dahulu. Saya nak ambil nombor 2 ni. So, saya ambil masuk koordinat ya. 1, 1. Nampak? 2. Jawapan dia. Katakanlah saya nak ambil yang ni pula 10. E. Baris 2. 2. Dia akan keluar 10. Katakanlah saya nak ambil second row ni, okay, row yang kedua ni, row yang kedua ni menjadi, okay, saya akan nak papa kat sini. Okay. So, ambil E. So, ambil row kedua. Semicolon, okay, atau koma ni. Okay, saya ambil titik 2 bertindih. So, dia akan membilang, dia akan display data ni 8, 10, 12. Ok,
Okay. So, selain daripada tu, katakanlah data ni, okay, macam contohnya data 12 ni saya nak tukar kepada 20, katakan. Locationnya ni, ya. Location E3 ni kepada 20. Boleh, eh? Siapa cakap tak boleh? Boleh buat, nampak? Kita boleh buat ni. Nak buat penambahan pun boleh juga. So, kita buat macam contohnya location. Katakanlah saya ambil 3, 2. Okay, sorry. 3, 2. Saya buat penambahan ni. 10 tambah 80. So, value dia akan bertukar juga. Okay. Itu cara nak buat penukaran. Kalau katakan penukaran dalam koordinat dia. Okay. Macam contoh yang ni tadi. Yang ni. Okay. Teknik ni dipanggil sebagai colon notation. So, dia akan generate nombor kamu. So, macam contoh lah. Saya nak pull data ni. Macam contoh. Saya pull data sat location ni tadi, satu tu. Okay, yang ni dia saya panggil sebagai extract bit. Okay, saya nak pull data keluar. Okay. Okay, so nanti kejap lagi kita sambung. Kita akan sambung sikit lagi. Okay. So, kita hold dulu video kita kat sini. Nanti saya akan sambung video yang seterusnya.